Anda menyaksikan News Update pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, saya Kevin Egan. PT Kereta Komuter Line Jakarta kembali mengoperasikan 3 stasiun lintas Tangerang. Salah satu yang dioperasikan kembali adalah Stasiun Grogol, Jakarta Barat. Stasiun Grogol mulai beroperasi kembali tanggal 16 Juni yang lalu dengan melayani rute kereta api komuter lain lintas Tangerang. Dioperasikannya kembali Stasiun Grogol membuat akses para pengguna KRL lebih mudah dan singkat. Setiap hari Stasiun Grogol beroperasi mulai pukul 5 hingga pukul 23.30 malam. Selain Stasiun Grogol, PT KCJ juga mengoperasikan kembali Stasiun Tanah Tinggi dan Stasiun Taman Kota. Lebih enak sih, lebih nggak macet, cuma sekali doang. Aksesnya lebih gampang sih. Gitu. Jadi sebelumnya kan di Duri kan akses angkutan umumnya untuk dari KRL ke angkutan umum kan susah. Kalau sekarang lebih gampang. Gitu aja sih. Jadi lebih